Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved. Shalom, saya Ricky Hermawan. Seperti biasanya, setiap minggu pertama kita akan menyaksikan Renews Review yang merangkum seluruh kegiatan GBI Rayon 3 selama bulan Mei secara lugas, tegas, dan terpercaya. Renews Review akan dibuka dengan liputan mengenai seminar membangun citra yang positif di Klat Pastoral Care, KKR Kesembuhan, Magetan, Kediri, Poso, Tentena, serta Palu. Kemudian, Raising the Standard. Bukan itu saja, tetapi ada seminar parenting, training fotografi sesi 2, pembukaan ranting baru dari Induk Plus, serta berpulangnya Oma Mariana ke rumah Bapak. Mari kita saksikan liputan lengkapnya. Seminar membangun citra positif bertujuan untuk memberikan pengarahan bagi para WL dan singer untuk meningkatkan penampilan di depan mimbar. Materi seminar dibawakan oleh Ibu Eva Vivendi dari GBI Lipo Karawaci. Acara yang bertempat di Sekretariat GBI Modeland ini meliputi presentasi materi serta tanya-jawab. Acara ini dihadiri oleh sekitar 70 orang WL dan singer. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin KUL di GBI Rayon 3, Departemen KUL mengadakan Diklat Pastoral Care. Diklat ini dibagi menjadi 5 sesi, yaitu sesi pelepasan, hutang, kunjungan orang sakit, doa keliling, dan pemberkatan rumah. Masing-masing sesi dibawakan oleh Pendeta Hengki Pesolima, Pendeta Pembantu Chris Silitonga, dan Pendeta Andreas Nugroho. Diklat yang diadakan di GBI Modeland ini dihadiri oleh lebih dari 560 jemaat yang merupakan penatua dan penilik KUL, serta para KULer. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo mengadakan KKR ke-170 di Stadion Yosonegoro. Kemudian KKR ke-171 berlangsung di Kota Kediri, dilanjutkan dengan KKR di Poso pada tanggal 24 Mei 2011 di lapangan Desa Tagolu. Keesokan harinya diadakan KKR di Tentena. Lalu KKR ke-174 diadakan di Kota Palu. KKR Healing Movement Ministry ini diikuti dengan HMC bagi hamba-hamba Tuhan. GBI Rayon 3 turut mendukung pelayanan gembala pembina dengan diwakili oleh Pendeta Peter Faraknimela beserta rombongan. Raising the Standard merupakan suatu kegerakan pemulihan besar-besaran bagi anak muda sebaca. Acara terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi kekudusan yang meliputi musik duniawi, love, sex, dan dating yang dibawakan oleh Pendeta Pematu Angga. Kemudian dilanjutkan dengan sesi narkoba oleh Pendeta Pematu Efraim, serta sesi fatherless oleh Pendeta Muda Jonathan Rajagung. Lebih dari 2.000 anak muda yang memenuhi GBI Modeland mengambil komitmen untuk dipulihkan. Pada 21 Mei 2011, Bapak Sumarno Kosasi dan Ibu Sunlan dari Abalop hadir membawakan seminar parenting. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar mengenai bagaimana membangun keluarga yang berhasil. Lebih dari 400 orang menghadiri seminar ini di GBI Modeland. Training fotografi sesi 2 bertempat di Sekretariat GBI Modeland. Sri Sadono hadir membawakan materi tips dan trik dalam fotografi serta praktek lapangan dengan kelompok. Dihadiri oleh lebih dari 30 jemaat dan petugas media cabang ranting, acara ini merupakan kelanjutan dari training fotografi sesi 1. Menangkap visi dari gembala pembina bahwa tahun 2011 adalah tahun multiplikasi, GBI Lipo Karawaci membuka ranting baru bernama GBI Mutiara Karawaci. Gereja yang berlokasi di daerah Perumnas 3 Tangerang ini mengadakan kebaktian perdana pada Minggu 29 Mei 2011 dengan dihadiri oleh 90 orang jemaat. Ibadah yang dilayani oleh Pendeta Muda Dani Harjono ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai ucapan syukur. Pendeta Harun Rano Salim ditunjuk sebagai gembala di GBI Mutiara Karawaci. Demikian Renews Review kali ini. Mari kita saksikan informasi sepekan ke depan dalam Renews Rayon 3 News. Doa pengerja Rayon 3 yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011, pukul 7 malam di GBI Modeland.
wajib hadir bagi seluruh pengerja rayon 3 yang memiliki badge. Badge harus dipakai pada saat ibadah. Diingatkan juga bagi seluruh pekerja untuk berpuasa pada hari tersebut. Seluruh kelas kom diliburkan pada tanggal 6 Juni 2011 dan aktif kembali pada tanggal 13 Juni 2011. Training musik per major, hari Selasa 7 Juni 2011, jam 7:30 waktu Indonesia Barat di GBI Motherland. Ibadah Humas Rayon 3 yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011 pukul 10 pagi di GBI Motherland, mengundang seluruh jemaat Humas untuk hadir dalam ibadah ini. Pertemuan pengerja Junior Church Rayon 3 akan diadakan pada hari Rabu 8 Juni 2011 jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Sekretariat GBI Motherland lantai 2. Wajib hadir bagi kabid, wakabid, dan pengerja Junior Church cabang Ranting. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 30 Mei 2011 pukul 3:15 dini hari. Oma Mariana Agustina Nyoto Raharjo, ibunda dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Pendeta Krisina Farah Nimela di Rumah Sakit Siloam Hospital, Kebon Jeruk, Jakarta pada usia 85 tahun. Ibadah penghiburan dilaksanakan di GBI Modernland dan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang Barat. Kami segenap gembala, pengerja, dan jemaat GBI Rayon 3 mengucapkan simpati yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Nyoto Raharjo atas berpulangnya Oma Mariana Agustina ke rumah Bapa. Demikian Renews kali ini. Tetap nantikan Renews selanjutnya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.